pencoblosan di hari ini dan bagaimana Bapak antusiasmenya untuk mencoblos? Ya, kewajiban memilih itu kan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi saya kira seyogianya setiap warga negara itu merasa terpanggil untuk melaksanakan haknya dan hak dan kewajibannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi monitor mulai dari jam 7, saya udah mau datang sini jam 7 belum siap katanya. Jadi tapi bersyukur bahwa semuanya set ya, dan sudah siap. Ya, mudah-mudahan awal yang baik ini juga nanti berakhir dengan suasana yang baik, suasana yang kondusif, sehingga ya paling enggak citra pemilu itu diawali dengan sesuatu yang damai. Ya, insya Allah juga menghasilkan sesuatu pemerintahan yang amanah.